karena akan diadakan. Ini adalah geladi dari budaya Madiun yang akan mempersiapkan geladi di lapangan yang besok akan digunakan untuk Jalan Nusantara di P5. Ini adalah geladinya. Madiun dalam rangka penyiapan untuk mengikuti Jalan Nusantara. Persiapannya adalah ciri khas Kabupaten Madiun, yaitu pusat Brem. Di sana ada, kita lihat, ini adalah Tugu Brem. Kemudian di sini cukup lengkap sekali, guys. Ada Brem Suling Gading khas Madiun. Kemudian yang di sini, ini adalah budayanya, guys, budaya dongkrak Madiun. Kemudian kita lihat yang sebelah sini lagi. Ini adalah khas makanan nasi pecel, ya, nasi pecel khas dari Madiun. Dan ternyata kita lihat rahasianya itu yang pegang beliaunya yang ada di sini. Ini dia, ini adalah Pak Prapto namanya, pendamping dari Kabupaten Madiun. Terima kasih Pak Prapto. Ini adalah tempatnya, masih acak-acakan memang, tapi cukup lumayan bersih daripada yang sebelah-sebelah. Ini adalah di Madiunnya. Ini perkiraan nanti untuk tempat pecelnya, guys. Seperti ini. Baik, guys, kita mencoba tanya salah satu siswa, dan kebetulan ketuanya ini adalah Mbak Nisa, tentang
tradisi dan budaya Madiun ya. Oke Mbak Nisa, boleh saya bertanya ya, apa yang pertama kenapa kamu memilih dalam kebinekaan ini budaya Madiun? Karena kan saya kan orang Madiun ya Pak, jadi saya itu ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang budaya Madiun itu. Makasih Saris, apa saja yang kamu buat dan teman-teman untuk mengikuti Jalan Nusantara ini? Untuk aksesorisnya sendiri, kita itu buat Tugu Brem ya Pak. Nah, di Tugu Bremnya sendiri itu ada 4 ikon. Nah, 4 ikonnya sendiri itu ada Kampung Pesilat, nanti juga ada pesilatnya, terus nanti ada Dongkrek, kita juga ada pasukan Dongkrek, terus ada Pecel, kita juga ada pasukan Pecel, dan yang terakhir itu ada Brem, itu tugunya sendiri itu. Oke, kemudian di sana saya lihat ada kepala Dongkrek, itu apa itu? Untuk ini itu ada buto sama topeng kakek dan topeng nenek, itu buatan teman-teman sendiri. Terus di sampingnya ini ada sendal buatan teman-teman juga buat kita jalan santai. Dan di sini ada pinco atau wadah pecel khas Madiun seperti ini. Baik, Mbak Nisa, pesan-pesan atau yang perlu disampaikan Mbak Nisa dan teman-teman ikut jalan Nusantara itu apa kira-kira? Jadi saya dan teman-teman itu ingin menanamkan sikap berpikir kreatif, benar kritis, bergotong royong atau bekerja sama dan kebendikaan. Yang kedua yaitu saya dan teman-teman tentunya ingin mengenalkan budaya Madiun ke seluruh dunia luar. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Iya Pak, sama-sama. Sayup-sayup terdengar suara drum band yang di sini kita juga untuk tampilan besok dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Jalan Nusantara ya, yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nanti pasukan ini walaupun sedikit ini nanti digunakan untuk yang paling depan guys ya. Masih latihan ini. Untuk masing-masing budaya ya, nanti kita akan review satu persatu.